Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya ingin naik MRT dari stasiun Bundaran HI. Yuk kita susurin stasiun ini. Siwa. Nah, kalau kita lihat di stasiun ini ada jalur sepeda. Nah, ini dia rel jalur sepeda bagi penumpang yang membawa sepeda itu. Di sinilah ban sepeda ditaruh sehingga memudahkan dalam membawa sepeda tersebut. Ini merupakan rel bagi penumpang yang membawa sepedanya, bannya ditaruh di tempat ini. Rel sepeda bagi penumpang MRT yang bawa sepeda. Kemudian terlihat ini jalur petunjuk bagi mereka yang menggunakan sepedanya. Ini dia petunjuk-petunjuk bagi penumpang MRT di stasiun Bundaran HI yang menggunakan sepeda. Ada petunjuk jalur yang harus dilalui. Yuk kita lanjutkan petunjuk-petunjuk bagi penumpang yang membawa sepeda saat naik MRT. Terlihat ada tanda biru yang bergaris tanda panah putih yang merupakan jalur yang mesti dilalui oleh mereka yang menggunakan sepeda ketika naik MRT. Terlihat sekali jalur yang ada di stasiun ini. Membawa sepeda naik MRT tentu merupakan suatu pilihan bagi penumpang bila ingin ke tempat tujuan atau kantor dengan naik sepeda selepas turun dari MRT. Banyak kelebihan ketika seseorang naik sepeda di Jakarta, selain bisa menghemat biaya, mengurangi emisi, juga merupakan transportasi yang sedang diharapkan oleh pemerintah Jakarta. Ya, ini kita lihat terus jalur-jalur petunjuk bagi mereka yang menggunakan sepeda di stasiun ini. Petunjuk terus diarahkan oleh tanda yang ada hingga nanti sampai ke kereta, ke gerbong kereta. Ini dia jalur yang itu ada. Nah, ini dia jalurnya. Kemudian dari sini turun menuju ke bawah, dan di sini ada rel untuk menuju ke platform kereta. Ini sampai pada platform kereta yang akan membawa penumpang ke arah tujuan. Nah, ini dia. Nah, sampai sinilah penumpang membawa sepedanya hingga menuju ke
gerbong yang ada. Kita lihat seperti ini. Nah, di gerbong pertama atau terakhir pengguna sepeda diarahkan. The train bound for the bus will crash.